Berbuat Baik, episode 95, untuk teman-teman kelas 2. Mungkin mereka sudah menyerah. Pak Rizal, maafkan kami. Kami terlambat, Pak Rizal. Kami mohon maaf. Dari mana saja kalian? Kami habis menolong Pak Kusir yang delmannya terperosok ke sawah. Waktu kami mau ke sini, kami melihat Pak Kusir sedang kesulitan, Pak. Tidak ada yang membantunya. Akhirnya, kami membantu Pak Kusir. Beliau terlihat sangat senang mendapatkan bantuan. Tapi delmannya berat sekali. Iya, Pak. Sedangkan badan kami kecil. Jadi kami butuh waktu yang lebih lama untuk membantu Pak Kusir. Betul, Pak Rizal. Karena itulah kami jadi terlambat. Maafkan kami ya, Pak Rizal. Iya, Pak. Maafkan kami. Selama 2 hari, kalian telah saya uji. Saya sudah tahu kalau kalian adalah anak-anak yang pintar. Tapi, pintar saja tidak cukup. Kalian juga harus menjadi anak yang baik. Apalagi, kalian mau belajar silat. Hari ini, kalian memang terlambat. Tapi, itu karena kalian habis membantu orang lain yang sedang kesulitan. Membantu orang lain adalah contoh perbuatan baik. Saya bangga pada kalian. Pak Rizal tidak marah kepada kami. Tidak. Wah, terima kasih Pak Rizal. Apa kalian sudah siap untuk mulai diuji? Kami siap, Pak. Ayo, berdoa dulu. Ayo, kita berdoa, Melki. Ayo, Dimas. Seperti biasa, saya mau tanya, sekarang hari apa dan tanggal berapa? Sekarang hari Rabu, Pak. Tanggal 26 Mei 2021. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saya akan menguji keberhasilan kalian dalam pelajaran di sekolah, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Apanya yang istimewa, Dimas? Iya, dari kemarin juga kita diuji membaca, menulis, dan berhitung. Nanti kalian akan tahu di mana letak istimewanya. Ternyata Pak Rizal dengar. Kamu bisik-bisiknya terlalu keras, Dimas. Kamu juga, Melki. Saya sudah sembunyikan 10 lipatan kertas di seberang sungai. 5 di sebelah sana, 5 lagi di sana. Kalian akan menyeberang. Lalu, tiap menemukan 1 lipatan kertas, ini yang harus kalian lakukan. Lipatan kertas kalian buka. Lalu, baca kata yang tertulis di dalamnya. Begitu seterusnya, sampai masing-masing kalian menemukan 5 lipatan. Apa kalian mengerti? Mengerti, Pak. Waktunya adalah 2 menit. Sebelum mulai, coba jawab. 2 menit sama dengan berapa detik, Dimas? Melki? 1 menit sama dengan 60 detik. 60 dikali 2 sama dengan 120. Berarti 120 detik, Melki. 2 menit sama dengan 120 detik, Pak Rizal.
Betul. Sekarang kita mulai latihannya. Kalau ada di antara kalian yang melebihi batas waktu, saya tidak akan mengajari kalian silat. Wah, kita tidak boleh gagal, Melky. Kita pasti bisa, Dimas. 3, 2, 1, mulai. Mengapa? Seorang. Duh, ada di mana ya kertas lainnya? Sambil. Dimas, kamu sudah ketemu berapa kata? Baru satu nih, Melky. Mana ya kertas lainnya? Nah, ini dia. Sambil. Semangat, Melky. Semangat, Dimas. 60 detik lagi. Hal. Mengapa? Sesuatu. Seorang. 20 detik lagi. Ayo, Dimas. Wah, tinggal aku ya. Duh, di mana lagi ya? Sini, aku bantu. Ketemu, Dimas. Ini, cepat buka dan bacakan. Oke, Melky. Sesuatu. Waktu habis. Hore! Terima kasih, Melky. Sama-sama, Dimas. Terima kasih kembali. Kalau aku yang kesulitan, kamu juga pasti akan membantuku. Kalian memang anak-anak yang baik. Saya bangga kalian mau menjadi murid saya. Baca judul cerita ini. Puisi pertama, Delphi. Kalian akan bergantian membaca buku ini. Dimulai dari kamu dulu, Dimas. Baik, Pak Rizal. Puisi pertama, Delphi. Hari ini, Delphi merasa cemas. Dia harus membaca puisi untuk ayah dan ibunya. Dia tidak yakin bisa melakukan hal itu. Dia harus bisa membacakan puisi dengan nyaring dan berekspresi. Dia juga harus bisa membacakan puisi itu dengan intonasi yang benar. Sepertinya tidak mudah. Delphi memberanikan diri membacakan puisi untuk ayah dan ibunya. Dia mulai mencoba membacanya. Namun suaranya tidak begitu terdengar. Ayah memberi semangat. Ayo, Delphi! Suaramu harus lebih lantang lagi. Iya, jangan malu-malu. Seru ibu ikut menyemangatinya. Kamu pasti bisa. Tambah ibu lagi. Bagus. Sekarang giliran Melky. Baik, Pak Rizal. Delphi menarik napas panjang. Dia harus berani. Alam Indonesia begitu indah. Dia mulai membaca. Kali ini, suaranya terdengar jelas. Luas terbentang, dari Sabang sampai Merauke. Dia melanjutkan membaca sambil bergaya. Dia terus melanjutkan puisinya. Itulah anugerah Tuhan. Dia menutup pembacaan puisinya. Akhirnya, Delphi selesai membacakan puisinya.
Wah, bagus sekali, Delpi. Seru ayah dan ibu memuji. Ibu dan ayah bertepuk tangan. Mereka bangga karena Delpi bisa membaca puisi dengan bagus. Delpi bahagia karena telah berhasil membacakan puisi dengan baik. Lain kali, dia pasti bisa membaca puisi-puisi lainnya. Bagus, hebat sekali. Sekarang, kalian akan saya uji dalam kemampuan menulis. Kali ini, ujian menulisnya berbeda dengan dua ujian sebelumnya. Perhatikan gambar nomor 1 dan 2 ini. Itu gambar dari lembar cerita tadi, Melky. Iya, aku ingat, Dimas. Kalian harus menceritakan kembali kejadian dari masing-masing gambar ini dengan kalimat kalian sendiri. Wah, kita harus membuat kalimat sendiri, Dimas. Betul, Melky. Setelah itu, kita menuliskannya. Melky, gambar nomor 1. Dimas, gambar nomor 2. Ayo, dimulai. Baik, Pak. Aku sudah, Pak Rizal. Aku juga sudah, Pak Rizal. Coba kalian bacakan. Aku dulu ya, Dimas. Oke, Melky. Delpi ingin membaca puisi di depan ayah dan ibunya. Tapi dia ragu-ragu. Dia takut suaranya tidak nyaring dan tidak bisa berekspresi. Dia juga takut intonasinya salah. Hebat kamu, Melky. Sekarang giliran saya, Pak Rizal. Ya, coba kamu baca, Dimas. Delpi memberanikan diri. Dia berdiri di depan ayah dan ibunya, lalu mulai membacakan puisi. Tapi suaranya pelan sekali. Kata ayah, suara Delpi harus lebih keras. Ibu bilang, Delpi pasti bisa. Wah, kamu juga hebat, Dimas. Pintar sekali. Biarpun kalimat yang kalian buat masih sederhana, tapi sudah cukup bisa menceritakan sesuai dengan gambar. Cara menulis kalian pun sudah benar. Hore! Aku sudah tahu sekarang kenapa Pak Rizal bilang hari ini adalah hari yang istimewa. Betul sekali. Pak Rizal menguji kami dengan cara yang berbeda, tidak seperti sebelumnya. Bagus. Sekarang kalian akan saya uji kemampuan dalam berhitung. Pasti Pak Rizal akan pakai cara yang lebih seru lagi, Melky. Aku juga yakin begitu, Dimas. Selama 1 tahun, kalian menjadi murid kelas 2 SD. Kalian pasti sudah belajar tentang piktograf. Iya, Pak Rizal. Kami sudah belajar tentang piktograf. Piktograf itu apa ya, Dimas? Aku lupa. Itu, Melky, pesan atau informasi dalam bentuk gambar atau pakai simbol. Oh iya, seperti yang digunakan manusia zaman purba ya? Iya. Betul sekali. Piktograf berguna untuk mencatat informasi. Coba sekarang, kalian buat piktograf tentang berapa sering kalian melakukan latihan matematika selama 1 minggu. Latihan matematika yang kalian lakukan adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita pakai batu kerikil dan ranting-ranting kering ini, Dimas. Betul, Melky. Dari ranting-ranting ini, kita buat simbol penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini simbol penjumlahan. Ini simbol pengurangan. Dan ini simbol perkalian. Lalu, kita pakai batu kerikil untuk tiap sesi latihan. 1 batu kerikil mewakili 2 sesi latihan ya, Dimas. Setuju, Melky.
satu kerikil sama dengan 2 sesi latihan. Ayo kita buat. Ayo. Isi piktografnya selama 7 hari ya. Setelah terisi semua, nanti akan kita bandingkan hasilnya. Saya sudah, Pak Rizal. Saya juga sudah, Pak Rizal. Nah, Dimas, coba kamu jelaskan hasil piktograf yang kamu buat. Saya berhasil melakukan 8 sesi latihan penjumlahan, 4 sesi latihan pengurangan, dan 1 sesi latihan perkalian. Kalau kamu, Melki? Saya berhasil melakukan 4 sesi latihan penjumlahan, 4 sesi latihan pengurangan, dan 10 sesi latihan perkalian. Wah, kamu melakukan 9 sesi latihan perkalian. Lebih banyak dari aku, Melki. Betul, Dimas. Sementara, kamu melakukan 4 sesi latihan penjumlahan lebih banyak daripada aku. Berdasarkan piktograf yang sudah kalian buat, siapa yang kemungkinan lebih mahir dalam penjumlahan, Melki? Dimas, Pak. Kemungkinannya, Dimas lebih mahir dalam penjumlahan karena lebih banyak berlatih dari saya. Siapa yang kemungkinan lebih mahir dalam perkalian, Dimas? Melki, Pak. Kemungkinannya, Melki lebih mahir dalam perkalian karena lebih banyak berlatih dari saya. Bagaimana dengan pengurangan? Siapa yang kemungkinannya lebih mahir di antara kalian? Tidak ada yang lebih mahir di antara saya dan Dimas, Pak. Perkiraannya sama, Pak. Karena jumlah latihan pengurangan saya dan Melki sama banyaknya. Hebat. Pintar sekali kalian. Perhatikan piktograf berikut ini. Berikut adalah latihan matematika Desi dan Asri selama 7 hari. Satu batu kerikil juga mewakili 2 sesi latihan. Saya akan beri kalian masing-masing 2 pertanyaan. Siap? Siap, Pak Rizal. Melki, jelaskan berapa sesi latihan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang dilakukan Desi? Desi melakukan 7 sesi latihan penjumlahan, 12 sesi latihan pengurangan, dan 1 sesi latihan perkalian selama 7 hari. Dimas, jelaskan berapa sesi latihan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang dilakukan Asri? Dalam 7 hari, Asri melakukan 8 sesi latihan penjumlahan, 4 sesi latihan pengurangan, dan 14 sesi latihan perkalian. Bagus. Sekarang, siapa yang lebih banyak berlatih pengurangan? Berapa sesi lebih banyak dibandingkan temannya? Coba kamu jawab, Dimas. Desi Parizal, 8 sesi lebih banyak dibandingkan Asri. Menurut perkiraan kamu, Melki, siapa yang lebih mahir dalam pengurangan? Jelaskan mengapa demikian. Karena Desi melakukan 8 kali lebih banyak latihan pengurangan daripada Asri. Maka, menurut perkiraan, Desi lebih mahir dalam pengurangan, Pak Rizal. Pertanyaan terakhir. Desi perlu berlatih penjumlahan lebih banyak, dan Asri perlu berlatih pengurangan lebih banyak. Apakah kamu setuju dengan pendapat saya, Dimas? Setuju, Pak Rizal. Melki, jelaskan mengapa. Desi perlu berlatih penjumlahan lebih banyak karena jumlah sesi latihannya lebih sedikit dari Asri. Berbeda 1 sesi. Asri perlu berlatih pengurangan lebih banyak karena jumlah sesi latihannya lebih sedikit dari Desi. Berbeda 8 sesi. Sekarang, kalian ikuti kata-kata saya. Ucapkan dengan lantang. Saya sudah berhasil mempelajari piktograf di kelas 2. Saya sudah berhasil mempelajari piktograf di kelas 2. Selamat pagi, teman-teman. Halo.
bagaimana dengan tugas akhir minggu kalian? Apakah kalian sudah mengumpulkan 5 karya terbaik yang sudah kalian buat selama 1 tahun ini? Sudah? Wah, hebat! Kalau sudah kalian pilih, berarti kita akan melakukan langkah yang selanjutnya. Kita akan menempelkan karya-karya terbaik kita pada selembar karton. Warnanya boleh kalian pilih, teman-teman, sesuai dengan selera kalian saja. Lihat, aku sudah menyiapkan karton warna kuning. Aku suka warna kuning, teman-teman. Sekarang, kalian siapkan dulu kartonnya ya. Apa? Kalian tidak punya karton di rumah? Harus membeli dulu? Maaf ya, teman-teman. Aku tidak mengingatkan kalian untuk menyiapkan kertas karton kemarin. Sekarang, kalian lihat aku menempelkan karya-karya terbaik milikku ini saja ya. Selesai. Besok jangan lupa siapkan kertas kartonnya ya. Sampai besok, teman-teman. Ujian kalian hari ini sudah selesai, dan kalian berhasil melewatinya dengan baik sekali. Asik! Masih ada 2 kali ujian lagi ya, Pak? Ya, masih ada besok dan lusa. Ayo kita pulang, Dimas. Ayo, Melky. Kami pamit ya, Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rizal. Permisi. Ya, hati-hati di jalan. Baik, Pak. Kasihan sekali anak kucing ini, Dimas. Dia pasti tersesat dan ketakutan. Ayo, kita bantu cari induknya. Ayo, Dimas. Mungkin dia juga kelaparan. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.